Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sakura. Jadi hari ini Sakura bakal tutorial lagi sesuai permintaan ini nih guys. Nah ini dia sesuai permintaan yang ini. Jadi aku bakal tutorial. Jadi ini kan ada apa tuh namanya yang baru lagi kan guys ya. Oh ya, sekalian aku juga mau nunjukin yang waktu itu aku room tour rumah itu. Aku lupa satu lagi. Aku lupa, benar-benar lupa. Jadi yaudah yuk, langsung aja yuk. Lihat videonya, ikutin aku terus. Oke, aku mau nunjukin satu dulu yang itu ya, karena aku kelupaan. Jadi di sini juga ada lagi. Tuh, ada tulisan action switch dan itu ada tangganya gitu. Tapi ini belum diisi apa-apa, jadi kalian bisa isi sendiri. Oke deh, langsung aja yuk. Sekarang kita ke tutorialnya. Jadi guys, ini kan Sakura-chan ini kan punya sepeda ya. Nah, ini. Nah, sepeda ini kan hanya punya satu nih. Enggak punya lagi nih, cuma satu. Nah, gimana sih caranya biar banyak sepedanya? Nih caranya, kalian pencet menu. Kalian pencet cara edit atau item edit. Terus kalian pencet item. Kalian pencet proofs. Habis itu kalian pencet author. Habis itu kalian ini kan ada, terus kalian geser paling bawah, kalian swipe paling bawah. Udah mata. Terus habis itu ini ada tulisan bisel 1 atau bisel 2 atau trickle. Kalian pencet bisel 1. Tuh. Ini dia. Terus aku mau coba. Ternyata bisa diwarnain. Jadi kalian bisa warnain ya sepuas kalian, semau kalian. Oke guys, jadinya aku mau warnain merah aja. Nih. Sekarang aku mau bikin 4 sepeda. Dan ini bisel 2 itu sepeda anak kecil ya guys. Tuh, sepeda anak kecil. Terus yang trikel juga itu sepeda anak kecil, tapi yang lebih kecil gitu loh. Kalian tau gak sih? Tuh, kayak gini. Sama, semuanya juga bisa diwarnain. Kita resep dulu. Nah, sekarang aku mau lagi 4, bikin 4 ya. Kita warna kita warnain lagi. Kita coba pakai warna metalik dan kita kasih warna gold. Sepeda anak sultan. Ini kita warna biru. Udah. Oke, sekarang gimana caranya biar bisa naik sepeda bareng teman-teman kalian? Sekarang kita panggil 3 orang dulu. Kita panggil ke sekolah ya. Naik sepeda aja, jangan deh. Oke, aku mau panggil dulu teman-teman aku di sekolah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita panggil temen kita. Nah, ini dia. Sekarang aku mau ajak temen-temen aku. Ini ke kita panggil Norika. Kita panggil 3 orang ya. Oke, sekarang kita ke rumah lagi. Kita udah langsung aja ke rumah. Oke, ini udah kan ya bertiga ini. Sekarang aku mau
pokoknya kalian deket-deket. Nah, oke, ini dia. Tuh, jadi kalian bisa bareng-bareng sama teman-teman kalian mau kemanapun itu. Tapi ya begini ya, beginilah guys ya. Paling kalau misalnya kalian mau kayak gini, itu paling cuman kalian sama teman kalian aja tuh, dua orang aja. Kalian sama teman kalian, misalnya Norika, kalau bertiga, kalau bertiga gini rempong ya guys. Bayi-bayi pun dia tuh masih pakai sepeda tuh. Kelihatan lucu banget gak sih? Gila. Oke, selamat mencoba. Tuh, nih misalnya nih ya, aku mau naik. Ya, keseren. Nah, tuh kayak gini nih. Oke deh, segini. Oke, tapi oke deh guys, segini dulu ya. Aduh. Oke deh guys, segini dulu ya dari aku. Bye bye. Nanti kalian komen lagi kira-kira aku harus ngapain lagi. Ya nabrak. Oke, bye bye.